Ekto dan juga MX 125 cc Moto. Yang kedua Hosot Anto, petugas Hosot Anto. Anto, lambaikan tangan kamu dulu. MX 1 1 juta dan juga MX 2 MX 125 cc 1 juta. Jadi ada dua Hosot. Ada dua Hosot Anto. Anto sudah dengar? Oke. Berapa menit waktu tempo yang harus mereka selesaikan? Sudah 15 menit plus 2 putaran waktu tempo yang harus mereka selesaikan di perjalanan sore hari ini. Raja-raja motocross Indonesia yang akan dilintaskan di hadapan Anda di kesempatan sore hari ini. Perhatikan bendera hijau sudah dikibarkan. Bapak 15 detik. Perhatikan. Konsentrasi maksimal 15 detik tersisa. Konsentrasi maksimal. Ada si kuda terbang Mohamed di dalam desa Pratama yang kali ini memimpin jalannya perjalanan race yang ke-20 pada MX1, MX2 dan juga MX125 cc. Si kuda terbang Mohamed di dalam desa Pratama Java Eventun di Kelapa Bumbui Manapan Geyser Motor AMRF Ponorogo Bos David Blitar Jawa Timur. Dan perhatikan muncul pada Paris yang kedua dan 12 si Jaran Jepang Lantian Juan Siswara Rizky Motorsport Haji Rahmawan Kasat Lantas Polres Ponorogo Haji David AMRF Ponorogo Jawa Timur Nagra Aceh kali ini harus tertahan pada Paris yang kedua dan 17 tertahan pada baris yang ketiga di putaran awal. Race yang ke-20. Yang kali ini bernong di bawah bendera dari Kota muncul di posisi yang kelima ada yang kali ini masih tertahan pada baris yang keenam di perjalanan sore hari ini. Baik, saudara-saudara, kita lihat saja pertarungan hebat mereka di mana racing line. Rizky Motorsport Haji Romawan Pasuruan Jawa Timur Kasat Lantas Polres Ponorogo
AMR Bos David SHM Ponorogo Nagraja Darussalam yang kali ini perhatikan kualitas di bos yang terbaik. Dan Ziku dan terbang Mokemen bidang Alnesa Pratama Java. Ponorogo Papua Barat hari ini juga posisi yang ketiga. Jawa Timur, Kasat Reskrim Ponorogo, AMRF Bos David Ponorogo DKI Jakarta harus tetap pada posisi yang ke-5 di kesempatan sore hari ini. Dan Ivan Malrosi Tardia, tim 76 Epic Harimau Sumatera Yogyakarta berpacu di hadapan anda di kesempatan pada hari yang 16.1. Baru saja dilakukan manuver protek pada ini manuver protek yang dilakukan oleh Despon Booster Jonathan mencoba untuk menjadi yang terbaik pada MX 125 cc. Rival abadi di dalam sirkuit, mereka terus berjibaku untuk menjadi yang terbaik. Waktu tempoh yang harus mereka selesaikan di perjalanan sore hari ini. Dan kita akan pastikan untuk M1 sebelumnya di 450 terbaik masih ada Mohamed bidang Alnesa Pratap salah perputaran pada sore hari ini. Yang pasti kita tunjuk saja bersama-sama saudara-saudara sekalian pada masih pada perjalanan Epic One Raja Motocross Indonesia. Saudara-saudara, perhatikan satu putaran tersisa. Kita tunggu saja apakah satu kibaran kegeblek akan dikibarkan untuk sijaran kebat. Perhatikan 12 sijaran kebat yang pada kesempatan sore hari ini menang pada bendera Rizky Motorsport Haji Rumah Kasat Lantas Polres Ponorogo AMRF Bos David SHM Ponorogo Jawa Timur masih menyisakan satu putaran tersisa. Kita tunggu saja Motor terbaik Papan Atas Indonesia lagi dan lagi akan memberikan salam hormat perpisahan untuk teman-teman Garut Tanah Retret Motocross. Sekali lagi perhatikan satu putaran terakhir last lap, semakin mendekat. Luar biasa saudara-saudara, motor-motor Indonesia kali ini masih menyisakan satu putaran terakhir di perjalanan sore hari ini. Dan perhatikan 99 Despon Booster Jonathan juga masih dan perhatikan 12, siapkan kamera terbaik anda. Si Jaran Kebang latihan-latihan. Wow.
luar biasa. Si kuda terbang, perhatikan. Saudara-saudara, volume musik disiapkan dulu. Operator dipesan lagu kemenangan baru.